Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang posisinya di Desa Pakandean, Dusun Taloba, Kecamatan Tapalang. Ya, nah, di sini satu dusun saja sudah hancur, bosku. Ini sekolah, ya sekolah. Ini sekolah. Oke, kita jalan dulu. Soalnya kita tidak punya sinyal di sini. Susah sinyal, jadi offline videonya. Oke, Om. Nah, kita jalan. Jadi kondisi saat ini di Tapalangnya seperti ini, Kecamatan Tapalang. Ini masih satu dusun, Dusun Taloba, Om Di. Ya. Nah, Dusun Taloba. Ini baru satu dusun ini. Iya, ini kita ke SD dulu. Coba ke SD dulu, bosku. Coba kita ke SD dulu, cek SD-nya. SD ini satu dusun ini. Masya Allah. Ini SD ini hancur ini. Asyik, hancur SD, bu. Nah, SD Taloba, Dusun Salukmati, Desa Takandean, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar. Habis. Ini habis. Nah, hancur semua, jadi kita lanjut lagi. Ini masih dari satu dusun saja nih. Sudah begini, bagaimana dusun-dusun yang lain? Orang mengungsi pakai tenda. Semua orang pakai di sini, tidak ada yang mau ini ya, tidak mau ini. Ini hancur. Di mana? Oh iya iya iya, Om, siap, Om. Ini hancur juga rumahnya, Om, ini. Jadi orang itu semua pakai tenda di sini, tenda pengungsian, tenda-tenda pengungsian. Jadi ini cuma satu dusun di Dusun Taloba, di Pakandean. Orang main tenda-tenda, bosku. Jadi saya tidak bisa live, cuma bisa rekam saja. Di tidak bisa live, cuma bisa rekam saja. Tolong bantuannya, minimal tenda, bosku. Tenda dan logistik, dalam logistik ya. Tolong bantuannya. Karena di sini orang tidak mau tinggal di rumahnya, mending pakai tenda. Saya saja sendiri takut. Ah, ini masjidnya. Masjid. Hancur juga dia. Jalan-jalan dulu, cek lokasi ya, bosku. Ini cuma satu dusun, belum satu kecamatan. Kalau satu kecamatan ya, nanti saya susuri dulu. Tak retak, goyang, gue miring. Allahu Akbar. Ini posko kami, bosku.